Kabar menghebohkan datang dari sinetron Anak Jalanan. Tampak kompak di layar kaca, pemandangan berbeda justru muncul dari para pemainnya. Baru-baru ini tersebar sebuah video para pemain Anak Jalanan yang tengah membicarakan kejelekan pemeran utamanya, Natasha Wilona. Video tersebut diunggah oleh seorang fans Natasha Wilona. Dalam video tersebut tampak Kati Indra pemeran Meli, Hana Haho pemeran Cindy dan Cut Mayriska pemeran Adriana tengah asik membicarakan kejelekan seseorang. Seseorang tersebut disinyalir merupakan pemeran utama Anak Jalanan, Natasha Wilona. Ketiga artis tersebut sepertinya tengah muak dengan sikap Natasha Wilona yang dianggap keterlaluan dan tidak profesional. Saking muaknya, Hana kini lenih memilih bengkel Abah daripada sekamar dengan pemeran Reva tersebut. Sedangkan Kati juga tidak kalah sadis dengan mengatakan, kelakuan Natasha seperti iblis.